Oh, Pak RT. Dari mana Pak RT? Dari warung sebelah, Mas. Ini mampir dulu Pak RT, ada yang mau saya tanyakan. Oh iya. Gimana gimana? Silakan Pak RT cuci tangan dulu. Oh iya, ambil dipakai maskernya. Monggo, Pak RT, silahkan duduk. Oh iya, Mas. Terima kasih, Mas. Gimana? Kabarnya istrinya mau melahirkan ya? Kira-kira mau melahirkan di mana, Mas? Oh iya, Pak RT. Rencana itu mau melahirkan di rumah sakit. Nah, untuk kepengurusan akte kelahiran itu kira-kira ribet nggak, Pak RT? Oh, untuk pengurusan akte kelahiran sekarang gampang, Mas. Tinggal di rumah sakit aja, karena Dinas Kesehatan Kota Pekalongan sekarang sudah bekerja sama dengan seluruh rumah sakit Kota Pekalongan untuk pembuatan akte kelahirannya, Mas. Oh, gitu ya, Pak RT. Untuk syaratnya itu apa aja ya, Pak RT? Terus untuk merubah KK itu perlu ke Dinas Kesehatan apa enggak, Pak RT? Enggak perlu, Mas. Masnya nanti bisa dapat satu paket dari KK terbaru, akte kelahiran, KIA, kartu identitas anak, nantinya dengan syarat surat kelahiran asli dari rumah sakit, fotokopi EKTP kedua orang saksi, fotokopi EKTP kedua orang tua, fotokopi surat nikah dan KK asli, Mas. Nek masnya masih bingung, bisa lihat di website, Facebook, Instagram maupun Twitter di Dukcapil Kota Pekalongan, Mas. Di situ infonya lengkap, Mas. Wah, mantap itu Pak RT. Terima kasih infonya Pak RT. Sama-sama, Mas. Segera diurus ya, Mas. Iya, Pak RT. Ayo Pak RT, diminum dulu. Terima kasih, Mas. Sesuai arahan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bahwa semua kota atau kabupaten di seluruh Indonesia diharapkan untuk membuat inovasi dalam rangka melayani masyarakat. Dinduk Capil Kota Pekalongan membuat inovasi untuk memudahkan masyarakat, salah satunya melalui pelayanan terintegrasi 3-in-1 atau pelayanan satu pintu yang bisa mendapatkan 3 dokumen, diantaranya akta kelahiran, KK atau kartu keluarga, dan KIA atau Kartu Identitas Anak dalam satu waktu. Mari segera urus dokumen kependudukan untuk kemudahan dan kelancaran pelayanan publik di Kota Pekalongan dan mendukung Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan atau GISA melalui pelayanan mudah, cepat, dan gratis. Dinduk Capil, bisa.